Oke. Kemana kita kemana? Borobudur, wisata Borobudur. Oke, keren. Oke, Borobudur. Baik, sana apa mas itu? Siapa yang dari atas? Oh, harga. Cago dia rumah ini. Saya dari atas. Mana ini buat tembak? Apa dia menawan? Delapan. Opo? Drone nggak boleh diterbangin di Borobudur. Oh ya, drone nggak boleh. Harus ada izinnya. Kalau foto-foto kalau HP? Boleh. Drone nggak boleh. Yang lainnya lagi mas, anunya peraturan? Ngerokok. Ngerokok nggak masalah, nggak boleh bawa makanan. Oh, bawa makan nggak boleh? Ya, minum aja boleh. Kalau dia punya stupa itu di bawah satu nggak boleh? Hah? Mau pulang? Nggak boleh. Nggak boleh. Duduknya stupa juga nggak boleh. Cepat tangan ini soalnya. Pak Sofian, dengan merasa sebentar, itu ada yang lubang. Mau pulang Pak, kalau sampai itu jodoh. Terima kasih. Sama. Keren. Dari mana tadi, Bu? Dari Riau. Dari Riau. Saya Sulawesi Tengah. kita ke Candi Borobudur. Misi kita ini sedang menghitung berapa jumlah telur yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur, karena sesuai dengan mitos sejarahnya bahwa dia dibangun dengan putih telur sebagai perekat bangunan dari candi tersebut. Di sore ini kita sengaja datang ke sini untuk membuktikan mitos itu apakah betul adanya atau hanya sekedar cerita rakyat yang tidak memiliki basis material yang objektif. Ayo guys, kita berangkat. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mong digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mong dibutuhno pas atimu lara. Aku mundur tutu mergo tresno kuwe silang nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa. Pak nanti naiknya di sini, turunnya di mana, Pak? Berarti di belakang Candi, baru muter nanti. Makasih Bapak. Alon mergo sadar aku sapa mong dibutuhno pas atimu loro. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mong digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mong dibutuhno pas atimu loro. Layangmu tak tompo wingi ku Grenyo hati iki mojo tulisanmu ora krasa netes lho ning pipiku. Umpama tanganku tadi suwiwi iki uko aku mesti enggal balik ning kepimane mergo kahananku wong teko santenono tekaku ora maido sapa wong sing ora kangen. Hello, Borobudur. Percaya aku kuat no akhir wampako sendeno kekaku umpomo tangan kita disuwi iki uko mesti engkau atau pojok harap turu angel mereng ora maito sapa wong sing ora nyo ora kepedho sawetara pengin meru percaya aku kuat no atimu wong bako senteno no tekaku wong bako senteno. Pak, kenapa memilih jalan-jalan ke Borobudur, Pak? Padahal ada banyak destinasi wisata lainnya di Jogja, Pak. Karena Borobudur itu salah satu keajaiban dunia dan susah ditemukan, tumpukan batu disusun jadi bangunan yang sangat ajaib. Amazing, Jarjit bilang. Halo, Pak. Halo. Sudah berapa hari di Jogja, Pak? Saya di Jogja ini melanjutkan perjalanan sudah kurang lebih 3 hari, dan Borobudur ini adalah tempat wisata yang paling indah, bagus, dan tertata dengan bagus. Batunya antik, perambanan seperti inilah candi yang betul-betul merupakan satu contoh ikon ibu kota Jawa Tengah. Mantap Borobudur. Tanpa welas kowe lungo biyen kae ra ono mesakne aku sithik wae ngapati tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam. Lungo pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngatono wae aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu.